sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Syederalun, dua warga Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat, DM dan TR, yang masuk daftar pencarian orang atau DPU Polres Aceh Barat akhirnya menyerahkan diri. Keduanya sempat berstatus DPU Polres Aceh Barat sejak Februari lalu dalam kasus tambang emas ilegal di pedalaman Kecamatan Pantai Cermen. DN menyerahkan diri pada 14 Juni, kemudian disusul TR 3 hari setelahnya. Mereka ini sebagai pelaksana. Ya, sebagai pelaksana yang pekerjaannya di lokasi kawasan hutan lindung. Yang jelas dampaknya itu sudah lama, jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah berhenti, ya kan, semenjak ada kegiatan penangkapan itu. Untuk kasus ini, Syederalun, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan alat berat berupa 2 unit beko. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.